mesin pengering pertanian, ini biasa kita sebut sebagai bed dryer. Ini kapasitasnya 2 ton dengan sistem pemanasannya kayu bakar ataupun sekam. Nah, mau tau gak sih review lebih lengkap tentang mesin bed dryer ini? Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Bed dryer sendiri ini memiliki dua komponen penting guys. Jadi ada tungku pembakaran atau tungku pemanasan seperti ini, dan juga ada box tempat materialnya guys. Nah, untuk tungku pembakarannya sendiri ini itu kali ini custom mesinnya. Nah, jadi untuk konsumen kami kali ini dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta guys. Ini tuh upgrade guys. Jadi untuk upgrade pipanya, yang biasanya pipanya ini berbentuk horizontal, yang ada 7 pipa horizontal. Nah, untuk kali ini upgrade menggunakan pipa yang bentuknya ini vertikal guys. Jadi di dalamnya ini ada 23 pipa yang berbentuk vertikal. Nah, kemudian di bagian depannya sendiri ini sudah terdapat jendela atau pintu untuk mengatur percepatan dari udara yang masuk ke dalam tungku pembakarannya guys. Dan di sebelah sana ini ada terdapat lubang input untuk memasukkan bahan bakarnya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan kayu bakar, sekam, bonggol jagung atau sejenisnya guys. Kemudian untuk sisa dari abu pembakarannya nanti juga terdapat untuk lubang outputnya dari sisa pembakarannya guys. Nah, kemudian untuk sisa dari asap pembakarannya nanti akan dibuang melalui cerobong pipa ini guys. Jadi untuk nanti materialnya ini tidak akan bau asap, karena pemanasannya kan menggunakan pemanasan biomas, jadi pemanasan tidak langsung. Jadi nanti hanya udara panas saja yang akan ditembakkan ke dalam ruangan pemanasannya guys, atau ruangan bed dryernya. Kemudian di sebelah sini ini sudah terdapat ducting penghubung. Ya, nanti ducting ini itu yang berfungsi sebagai penyaluran dari udaranya, udara panasnya. Jadi untuk ductingnya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan termometer sebagai nanti ketahui dari suhunya ini di termometernya guys. Kemudian di sebelah sini juga sudah ada blower. Nah, blowernya ini berfungsi sebagai penyedot udara panas dan juga nantinya akan ditembakkan ke dalam ruangan bed dryernya. Nah, di blowernya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan motor dinamo sebagai penggerakan dari blowernya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan tombol power on dan off untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya guys. Nah, selanjutnya kita pindah untuk yang ke bagian sebelah sini. Ini ada box tempat materialnya. Nah, box tempat materialnya ini dimensinya, jadi untuk panjangnya 240 cm. Untuk lebar ke belakangnya ini 360 cm. Kemudian untuk tingginya ini tuh 120 cm guys. Nah, setelah itu di box tempat materialnya ini sudah terdapat alas. Nah, alasnya ini terbuat dari kasa double layer. Kemudian untuk di samping kanan kirinya ini juga sudah terdapat lubang output tempat pengeluaran dari materialnya. Nah, untuk bed dryer sendiri ini biasanya digunakan untuk pengeringan pertanian ya, seperti padi, jagung, dan biji-bijian yang lainnya juga bisa. Nah, untuk cara kerjanya sendiri nanti kalian perlu colokan dulu untuk arus listriknya seperti ini guys. Nah, setelah itu jangan lupa untuk nyalakan dari tombol power seperti ini guys. Nah, untuk cara mematikannya tinggal matikan aja dari tombol powernya lagi seperti ini. Kemudian kalian bisa bakar untuk kayu bakar, sekam, ataupun bonggol jagungnya di dalam tungku pemanasannya. Nah, nanti udaranya itu akan masuk melalui jendela yang ada di sebelah sini guys. Kemudian nanti pipanya ini akan dipanaskan, karena pipanya nanti sudah panas. Nah, nanti udaranya ini akan masuk melalui ducting di sebelah sini, kemudian akan disedot oleh blower dan ditembakkan langsung ke dalam ruangan pengeringannya guys. Nah, untuk pengeringan padi sendiri ini tuh biasanya
membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 jam. Sedangkan untuk jagung ini estimasi pengeringannya sekitar 6 sampai 10 jam. Nah, kemudian untuk nanti nih materialnya kalian perlu aduk juga guys secara manual menggunakan kayu, bambu atau sejenisnya. Kalian bisa lakukan pengadukan secara manual ini sekitar 30 menit sampai 1 jam sekali agar materialnya ini kering secara merata. Nah, untuk baterai sendiri kami juga memiliki berbagai macam kapasitas, mulai kapasitas 500 kilo, kemudian ada kapasitas 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, dan yang paling besar kami punya yang kapasitas 5 ton dengan dua pilihan bahan bakar. Jadi ada yang tipe gas LPG dan juga ada yang kayu bakar ataupun sekam seperti ini guys. Nah, untuk bed dryer sendiri ini tuh bednya mudah dibongkar pasang juga guys, jadi mempermudah kalian untuk memindah-mindahkan untuk bednya, kemudian juga hemat untuk biaya pengirimannya juga guys. Nah, untuk kelebihannya, selain perawatannya ini mudah, operasionalnya juga mudah, pembeliannya pun juga mudah guys. Kalian bisa pesan melalui marketplace kami, sosial media kami, atau kalian juga bisa langsung datang ke store kami. Nah, untuk garansinya ini dapat garansi 1 tahun all spare part. Nah, untuk pengirimannya juga ini sudah support ke seluruh wilayah Indonesia juga. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video review ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, buat kalian nih yang mau tahu gimana sih cara merakit dari mesin bed dryer ini, jangan lupa setelah ini kalian tonton untuk cara perakitannya guys. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.
Thank you.